selalu subscribe ke channel Underhandy, channel yang selalu memberikan informasi menarik untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dunia peternakan, yaitu peternakan kelinci. Siapa sih yang gak kenal hewan lucu dan menggemaskan ini? Untuk teman-teman yang lagi mulai belajar peternak kelinci, terus semangat ya, karena peternak kelinci jika kita benar-benar menekuninya, hasilnya gak kalah sama pegawai kantoran kok. Asal kita serius menekuninya. Dan di kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit ilmu dan pengalaman kami dalam peternak kelinci. Terus ikuti video ini ya, dan jangan di skip agar tidak ketinggalan informasi penting untuk kalian semua. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekarang juga bisa tekan like dan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Nama peternakan kelinci kami yaitu Rumah Kelinci Karang Bawang, yang beralamat di Dusun Karang Bawang 1, RW 6, Desa Tenggeron, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan kami mulai menekuni kelinci dari tahun 2015, sehingga kami sudah merasakan pahit manisnya dalam peternak kelinci. Untuk pakan di peternakan kami sudah semua kami coba, dari pakan full rumput, pakan nambah tahu, sampai pakan pelet, dan penghasilannya pun berbeda-beda. Dan sudah pasti keuntungan yang paling besar yaitu pakan full rumput, karena kita tidak perlu mengeluarkan sedikit pun uang untuk pakan, hanya kita butuh tenaga untuk mencari rumput. Mencari rumput untuk pakan kelinci tidaklah sulit. Banyak rumput-rumput liar di perkarangan rumah, di halaman rumah, dan di kebun-kebun yang mudah kita temui. Untuk porsi makan kelinci kita harus memberikan secukupnya. Dalam pemberian rumput cukup 2 kali sehari, yaitu sore atau malam dan pagi hari. Untuk porsi pakan kelinci di sore atau malam hari kita beri lebih banyak dibandingkan pagi hari, karena kelinci lebih aktif di malam hari. Sedangkan waktu siang hari kelinci lebih sering tiduran. Jadi untuk pemberian pakan jangan sampai kebanyakan, karena kalau kebanyakan pasti ada sisa dan tidak dimakan oleh kelinci, jadi kita rugi dalam mencari rumput. Jika dalam pemberian pakan sore atau malam hari dan paginya masih sisa, sisanya kita buang ya, diganti rumput yang baru. Dan pemberian pangan di pagi hari porsinya setengah dari porsi pakan sore atau malam hari. Di peternakan kami sekarang ada 60-70 ekor induk, dan untuk pakan dalam sehari cukup 1 karung ini saja. Bisa kita lihat tidak terlalu banyak kan, dan penghasilan kami di setiap bulannya sekitar 4 jutaan. Dengan catatan kelinci lancar produk dan anakan sehat-sehat semua. Jenis kelinci yang kami pelihara ada macam-macam ya, ada Fusilop, English Angora, Holland Loop, Peck, NZ, dan Haila. Untuk pemasarannya, kelinci kami lewat media sosial dan pengepul kelinci. Jadi untuk teman-teman pemula jangan khawatir untuk pemasarannya ya. Dan untuk teman-teman pemula yang mau serius menekuni ternak kelinci ini, di peternakan kami Rumah Kelinci Karang Bawang selalu terbuka untuk
saling belajar, saling sharing, dan tukar pengalaman. Silahkan bisa datang ke tempat kami, alamatnya ada di bawah ini ya. Dan untuk yang tempatnya jauh dari kami, bisa via WA ke nomor yang ada di bawah ini ya. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan atau membagikan ilmu untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Nantikan video selanjutnya yang lebih menarik lagi dari Movie Channel. Pernah kelinci itu mudah, jangan takut gagal. Jangan khawatir karena di Movie Channel kami akan membagikan ilmu-ilmu tentang dunia perkelincian. Tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Thank you.